Assalamualaikum, geng. Hari ni renovation day 6. Okey, sekejap lagi bata akan sampai. Sebelum tu tadi orang owning dah main sini, dah tengok-tengok. Dah try agak-agak, dia kata renovation ni kena naik dulu. Baru dia akan nampak macam mana bumbung baru tu nanti. Then owning tu akan follow benda tu juga. Itulah dia. So kita tunggu batu sampai ya. Hai. Senyum. Buat apa ni? Nak buat apa? Ha? Nak tengok lori? Ha, duduk situ. Okey? Ha, tengok. Ya, kanan mau saya mau itu pintu saya mau tarik kanan ah. Jadi lock kiri ya. Dia mau lock kiri ya. Ya, kiri saya mau kasih tarik ya itu ah kanan ya ha dua ah. Lagi dua plate bata ah. Okay. Okay geng, tiang ni dia baru buka hari ni. Yang aku nak tahu kan, dia letak ni tau. Dia letak ni besi ni. Besi ni. Yang ni dia letak kemudian. Dia cabut benda tu, lepas tu baru dia masuk sini. Aku tak tahu. Aku rasa lah, aku agak dia untuk pegang bata kot. Supaya bata ni dapat hold sekali dengan
tiang ni. Aku rasa lah, kalau siapa-siapa tahu mungkin boleh komen lah. Okay, yang ni pipe dah sampai tadi. Dah sampai, aku beli 4 batang. Katanya nanti dia kata bata akan sampai lagi 2 pallet. Saya lagi sampai. So kita tunggulah bata sampai, okay. So dah habislah untuk hari ni. Ni bata yang dia ikat. Aku quite impressed lah, cepat dia buat kerja. Tadi lori pun dah sampai, lori bata. Esok dia nak sambung ikat bata. Okay, kita jumpa esok. Jangan lupa komen, like, subscribe, share. Harap bermanfaat lah video ni. Mana tahu hampa nak buat rumah kan. Lebih kurang ni lah dia punya step. Kalau hampa berkemahiran, berbakat, boleh buat sendiri.